ini dia fans, bakso kekinian Palembang punya, Bakso Pak E Balungan. Bakso dengan topping seafood macam lobster, bayi gurita, dan juga kerang-kerangan. Isinya variatif fans, mulai bakso kecil, bakso urat, bakso pedas, sampai bakso gulung. Kita racik aja yuk fans. Biasanya satu porsi bakso seafood terdiri dari bakso utama. Bisa bakso gulung, urat, atau yang isi cabai. Ditambah beberapa bakso kecil dan topping seafoodnya. Harga satu porsi bakso Pak E mulai dari Rp15.000 sampai Rp45.000. Awalnya bakso Pak E sih menggunakan tulang-tulang atau balungan sebagai tambahan toppingnya fans. Lalu mencoba inovasi dengan topping seafood biar makin kekinian. Udah deh, daripada penasaran, langsung cus aja kemari.